Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di dalam channel My Read To You. Pada video ini, mari kita hayati dan renungkan erti kekayaan di dalam perspektif Islam. Bila ditanya secara spontan pada ramai individu, adakah anda ingin menjadi orang kaya? Akan pasti mereka mengatakan, iya. Mereka memasang impian dan berusaha keras di dalam mengejar impian tersebut. Malah, mereka tidak mahu menjadi orang yang miskin, susah di dalam pelbagai segi di dalam kehidupan ini. Apakah ini erti sebenar kekayaan? Tapi sebelum itu, jom tekan butang subscribe, like, share serta komen di channel My Week To You ini. Bagi merungkai soalan ini, mari kita rujuk pada hadis Rasulullah. Pengajaran yang boleh didapati dari hadis tersebut adalah, pertama, hakikat sebenar kekayaan di dalam kehidupan kita bukanlah dengan banyaknya harta yang kita miliki. Kebanyakan manusia berlumba-lumba di dalam mengejar kekayaan, harta benda, saban hari. Mereka berusaha keras dan tidak mengenal siang mahupun malam untuk mengejar impian mereka. Namun begitu, tidak menjadi kesalahan berusaha ke arah tersebut untuk menjadi kaya dari sumber yang halal, kerana dengan adanya harta kekayaan, boleh seseorang itu mengeluarkan zakat, menolong orang yang keadaan susah, membuat wakaf atas harta yang dimilikinya dan sebagainya, yang boleh membawa jalan kebaikan kepada Allah. Apa yang paling penting, senantiasa bersyukur kepadanya di atas apa yang diberikan kepada kita. Kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa, iaitu orang yang sentiasa merasa cukup di atas pemberian Allah, redha dan tidak tamak dalam mencari harta kekayaan. Marilah sama-sama kita jadikan diri kita seorang yang kaya hati, yakni jiwa, dengan akhlak terpuji di dalam setiap perbuatan, sama ada yang berhubung dengan Allah, sesama manusia dan makhluk lain. Buang sifat negatif, dengki, iri hati, khianat, menipu dan sebagainya. Dengan pengkongsian ini, semoga ia dapat memberikan manfaat kepada semua yang sudi menonton video ini. Sebelum berpisah, kepada yang sudi tekan butang subscribe, like, share. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang belum lagi, jom tekan butang subscribe, like, share serta komen di channel My Week To You ini.